misalnya dikenal karena cuma Aurel, salah sih. Salah. Salah satunya ya. Yang bikin trending 3 kali Aurel, iya betul. Tapi gue kemarin sama Jolsen juga trending 2 kali. Salah satunya ya. Karena sebelum kena Aurel, kita juga punya, ya meskipun gak sebesar sama Aurel gitu ya, tapi kita juga punya viewers, kita juga punya punya penonton gitu. Tapi dengan adanya Aurel, adanya Debi, adanya Mutia, adanya yang dulu Songgul, Jocelyn, terus juga ya semua lah orang-orang di Discord, orang-orang di sekitar gue itu salah satunya yang ngangkat YouTube gue. Jadi kalau misalnya tuh YouTube gue terkenal cuma karena Aurel, salah sih. Tuba juga, Vicky Naki juga, banyak yang ini, yang apa namanya, Azra juga, terus siapa lagi, Yasmin, Buse, Sude, banyak. Jadi sebelum kenal Aurel masih ada, maksudnya kita punya penonton juga. Memang adanya Aurel semakin besar, karena Aurel kan emang gimana ya, dia cantik, dia baik gitu. Ya kita harus akuin itu. Semakin besar gue pas sama, bukan gitu. Viewers gue semakin banyak, yang kenal gue semakin banyak pas gue sama si Aurel gitu loh. Semakin banyak ya, bukannya lu terkenal gara-gara Aurel. Kalau kayak gitu, kayak ngejudge gue ngebangun channel sama Aurel, dan gue sekarang gak sama Aurel misalnya. Karena gue ngebangun channel sama Aurel, itu enggak sih.